Ya, Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Ma ba'du, penanya yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Memang istighfar merupakan salah satu cara di mana Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada seorang hamba. Di mana Allah tabarakatuh wa ta'ala berfirman melalui lisan nabinya, Fakul tustagfiru rabbakum innahu kana ghaffara, yursilis sama'a alaikum midrara, wa bi amwal, wa banin, wa lakum jannatin, wa lakum anhara. Maka Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, "Beristighfarlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Dengan istighfar itu, Allah akan menurunkan hujan untuk kalian. Ya wa yumdidkum bi amwal, Allah akan memberikan kepada kalian harta dan anak keturunan dan seterusnya." Jadi, istighfar di antara cara Allah memberikan rezeki kepada seorang hamba. Ketika kita telah beristighfar dan melakukan perkara-perkara yang dengan itu Allah akan mengabulkan doa kita, ternyata Allah belum mengabulkannya. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita introspeksi diri. Mungkin di dalam doa kita, di dalam istighfar kita, ada kelalaian di sana, atau di dalam makanan kita berasal dari hal-hal yang diharamkan, atau ada maksiat yang kita lakukan yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, introspeksi diri kita. Mungkin ada kesalahan-kesalahan kita di dalam berdoa, di dalam bermuamalah dan lain sebagainya. Yang kedua, berhusnuzon kepada Allah. Mungkin di saat ini Allah belum menginginkan yang e, anak untuk kita, dan itu adalah yang terbaik. Yakinlah terhadap takdir Allah Subhanahu Wa Taala bahwa itulah yang terbaik apa yang Allah berikan. Kemudian yang ketiga, seandainya saat ini Allah belum berikan. tetap berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan itu Allah mengangkat derajat kita. Bisa saja nanti rezeki itu Allah lipat gandakan di surganya Al Firdaus. Hadza wallahu taala alam.